Dilatar belakangi oleh persoalan dari banyaknya limbah kardus yang mencemari lingkungan, tercetuslah sebuah gagasan besar untuk mengurangi limbah kardus dengan membuat sebuah industri pengolahan limbah kardus menjadi bak telur. Dan inilah industri pengolahan tersebut yang berada di Dusun Upomela, Desa Tambuo, Kecamatan Bodebolango, Provinsi Gorontalo. Selama ini, kardus-kardus yang dimiliki oleh masyarakat kerap dibuang atau bahkan dibakar karena dianggap tidak memiliki nilai manfaat. Akibatnya, tanpa disadari, lingkungan menjadi tercemar karena kegiatan pembakaran. Untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut, sejak didirikan 2015 lalu, pihak industri pengolahan limbah kardus menjadi bak telur secara konsisten membeli limbah kardus yang dikumpulkan dan dijual oleh masyarakat, sehingga membantu masyarakat memperoleh pendapatan tambahan. Para pengumpul mengaku, setiap mengantarkan limbah kardus bisa menyetorkan 300 kg hingga 500 kg dengan untung yang lumayan. Bahkan, mereka juga terlibat dalam memasarkan hasil olahan bak telur kepada para pemilik ayam petelur. Ya, alhamdulillah membantu kami juga sebagai pengumpul kardus. Kami sangat berterima kasih juga saat pas pembukaan ini, kami juga ada saat itu. Pas dibikin ini, pasukan bak telur, kita bisa pasarkan juga ke bagian kandang-kandang telur yang ada di Bodebolango. Selain untuk mengurangi limbah kardus, pendirian industri pengolahan ini dilatar belakangi dengan masih adanya warga yang pengangguran dan kurang mampu dari segi ekonomi. Ditambah lagi, adanya persoalan banyaknya usaha peternakan ayam petelur, sehingga berpengaruh pada tingginya permintaan bak telur. Jadi bagian usaha begini? Nah, ini usaha ini dibangun oleh Pak Haji Suyuti untuk membangun masyarakat desa ini yang nganggur kerja, yang tidak ada pekerjaan, Pak. Tahun berapa itu, Ibu? Tahun 2015. Jadi ini dikumpulkan atau bagaimana? Dikumpul, tapi kalau ada yang beli dikeluarkan lagi. Banyak pemesan? Banyak. Kira-kira satu hari bisa berapa? Satu hari itu adanya pengeluaran itu sampai 500-an, ada yang 100-an yang dibawa itu pasaran. Baru karyawan di sini, berapa orang yang bekerja? Yang bekerja di sini ini ada 26. Ya. Baru ini maksudnya dijual di mana ini, Bu? Di luar kota. Oh, banyak yang bagus? Ada, yang dari Bitung, Manado, sampai ke Makassar. Itu dari cara berhitung untuk satu penjualan ini bagaimana? Per bal, 50 satu bal. Satu hari bisa jual berapa bal, Bu? Bisa ada yang 100-an, 50, ada yang 200-an. Kalau pemesan dari luar-luar kota itu ada sekitaran 450 sampai 500-an. DP proses pembuatan dari awal itu bagaimana, Bu? Kalau proses pembuatan dari awal itu digiling dulu itu kardusnya, dihancurin pakai blender, mixer yang dua sana. Terus ditransfer ke bak airnya yang sudah hancur, terus kita ke percetakan. Setelah dicetak itu? Setelah dicetak, dibawa ke lapangan, dijemur. Berapa lama penjemuran? Kalau penjemuran itu, kita tahap kalau masih basah, dari pagi sampai tengah hari itu sudah ada yang kering, sudah bisa mengumpul. Setelah kering kemudian di? Setelah kering dibawa kemari, di press. Di press ya. Ya. Berapa lama pekerjaan itu? Kalau pekerjaan itu seharian kita di sini, Pak. Satu hari itu bisa produksi berapa? Kalau satu hari itu ada yang 200, ada yang di bawah itu 100 lebih. Tidak hanya itu, kehadiran industri tersebut juga mampu menyerap tenaga kerja yang direkrut dari warga sekitar. Warga mengaku,
sangat terbantu dengan hadirnya industri pengolahan tersebut. Sesuatu yang kita anggap sampah dan tidak punya nilai ekonomis, ternyata setelah diberikan sentuhan inovasi, maka akan bernilai ekonomis dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Tim Pelaksana Inovasi Desa atau TPID Kecamatan Tilongkabila yang bertugas untuk mendata dan melakukan pendampingan melihat bahwa industri pengolahan tersebut yang berada di Dusun Upomera, Desa Tampoo, menjadi salah satu usaha yang inovatif yang mampu menggerakkan gairah ekonomi masyarakat sekitar. Inovasi ini sangat tepat dijadikan sebagai usaha yang bernilai ekonomis tinggi, tetapi kendalanya, industri ini harus dibarengi dengan modal besar dan ini akan menjadi sulit apabila dikelola oleh salah satu desa saja. Idealnya, kerjasama antar desa menjadi sangat penting untuk menjalankan dan mengelola inovasi tersebut.